Halo teman-teman, balik lagi sama saya di channel Zakima 7. Oke, di video kali ini saya bakal membagikan sebuah game saya buat sendiri di HP Android, namanya Dungeon Adventure. Nah, jadi sini saya cuma pakai HP doang, nggak perlu coding. Nah, jadi biasanya kan kalau kalian mau bikin game itu biasanya orang itu harus belajar coding dulu, tapi ini enggak, dan juga simple, teman. Nah, jadi ceritanya adalah ini seorang kesatria yang terjebak dari sebuah dungeon. Jadi kita harus menemukan kunci untuk bisa bebas. Dan ini terdapat berlian, tapi kalian enggak perlu ambil semuanya ya. Nah, jadi kalau kalian mau tonton, ada linknya di deskripsi. Aduh, saya mati. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi Epic Maker Game. Nah, jadi gamenya ini kayak mirip banget dengan Mario. Game Mario, apa itu? Mario, apalagi itu, gue lupa. Jadi ini kalian harus melewati beberapa stage. Ini kayak kita main di parkour ya, teman. Keren banget kan? Nah, jadi kalau kalian mau tertarik, coba kalian tinggal cek link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke. Nah, ini nih yang paling keren nih, yang paling susah nih tangannya. Oke, jadi saya ini ada berjalan merah, nggak tahu apa fungsinya, tapi kita harus hati-hati ya, teman. Karena ini tuh licin. Nah, jadi sini kita selesaikan dulu. Nah, itu. Nah, kan. Gua mati. Nah, jadi sini saya nggak bakal bagi kamu, tapi saya bakal bagi sebagai game ya, teman. Oke. Baik, teman-teman yang pengen juga membuat game seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, guys. Agar kalian bisa mendapatkan notif dari setiap video baru yang saya upload ya, guys. Oke. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, jadi sini saya menggunakan Epic Game Maker. Nah, nanti kalian bisa download di Play Store secara gratis. Nah, jadi sini kalian tinggal tekan local levels. Nah, sini ada Dungeon Adventure. Nah, jadi kalau kalian mau itu tinggal tekan edit. Oke. Kalian tekan plus. Nah, setelah plus. Nah, ini adalah fitur untuk menghapus objek. Nah, jadi ini yang pensil ini untuk menambahkan objek, guys. Nah, seperti itu. Dan apa fungsinya ini? Nah, jadi ini buat memindahkan kita ke makna pun untuk mengedit beberapa bagian. Jadi kita pilih dulu karakternya. Di sini ada banyak, teman. Nah, ini saya lebih suka ini karena kesatria itu keren. Dan juga ini blocks, ini ada banyak, teman. Block ada banyak. Ada Castle, Arctic Forest, Kiwi, Halloween, dan masih banyak lagi. Dessert. Nah, jadi ini masih banyak yang harus kalian bayar ya, teman. Ini dolar ke rupiahkannya saya tidak tahu, guys. Dan ada juga enemies atau musuh. Di sini kan bisa pilih musuhnya. Di sini ada goblin gitu. Gila. Nah, jadi kalau item ini buat hiasannya doang, dan ini key yang tadi saya tambahkan gitu, teman. Nah, seperti itu. Nah, terus background ini kalian tinggal pilih aja. Sini saya pakai yang ini. Nah, nanti ini kan belum berubah nih karena kita belum mode bermain, teman. Nah, aduh, bentar. Aduh. Oh ya, kita bisa besarannya ya, seperti ini. Besarkannya seperti itu, teman. Jadi ini sangat gampang. Oh ya, ini ada tanda mata. Ini kalian pasti nggak tahu apa fungsinya. Jadi itu menghilangkan tombol, teman. Oke. Nah, sini kalian tinggal tambahin objek dan item. Misalnya saya tambahin diamond sebagai kayak bar point gitu ya, teman. Nah, seperti itu. Dan ada juga. Oh ya, ini juga ada artiknya gitu. Wow, gila. Ada chip. Oke, mantap sekali, boy. Nah,
Wow, ada koinnya juga ternyata. Oke, nanti saya bakal update game saya dan ini juga mantap boy. Jadi kalau kalian sudah merasa puas dengan game kalian, kalian tinggal tekan ini untuk save. Nah, kita tekan, kita kasih nama misalnya Pro Game 1. Nah, seperti itu teman. Nah, save. Nah, kemudian kalau kalian mau mencoba gamenya, kalian tinggal tekan ini. Nah, kan. Nah, itu langsung menyerang teman. Ini agak susah juga nih. Gila guys. Ini gamenya lebih keren daripada punya saya nih. Nah, ini kalian tinggal tambahin objek dan kita menang cuy. Oke, kalau kalian mau sih pengen main lagi, tekan ini. Nah, kan ini seperti pasukan aja teman. Wah gila. Nanti saya bakal update gameku ya teman. Dan jadi saya bakal infokan ke kalian. Nah, kan. Nah, jadi kalau kalian mau tekan edit. Nah, bentar kita keluar dulu. Nah, jadi kalau kalian tinggal tekan edit saja teman. Kalau mau diupload tekan ini. Dan remove buat menghapusnya. Jadi ini saya Dungeon Adventure. Saya bakal edit terlebih dahulu karena saya mau menambahkan kayak koin gitu. Nah, isinya ada banyak teman. Jadi saya mau tambahin ini tadi yang saya dapat Halloween Man itu. Nah, ya, ada koin juga teman. Aku mau tambahkan koinnya di mana ya? Buat kayak koin gitu. Nah, kemudian kita tambahin juga yang jewel gitu apalah. Mana tuh jewel? Oh, ini dia. Gila, guys. Nah, jadi dia harus di sini, teman. Gila. Jadi ini kayak ada poin yang berlian itu sih kayak poin biasa, teman. Poin biasa. Nah. Aduh. Bentar, guys, ada yang ini. Nah, jadi seperti itu teman, game buatanku seperti ini teman, agak susah juga dan untuk permainannya seperti ini. Dan di sini ada raja iblisnya teman. Oh ya, di sini saya tambahin aja seperti ini biar, karena ini menunjukkan akhir level cuy. Nah, wow, ternyata ada hijaunya juga, ternyata nggak bilang. Bentar, saya tambahin koin teman. Jadi seolah-olah ini poin kita pertama seperti ini. Nah, kita tambahin lagi yang ini yang hijau, mantu yang hijau. Oke, kita tambahin. Nah, seperti ini teman. Oke. Jadi ini untuk yang birunya ini saya tambahin di sini teman. Oke, bentar. Jadi seolah-olah ini kayak double point gitu biar lebih mantep cuy. Jadi saya lebih suka kalau double point kan. Kalau misalnya kalian menemukan bug di gameku, kalian tinggal komen di bawah aja. Nah, untuk yang hijaunya ini saya kasih tambahinnya di sini aja teman. Ini kayak emerald gitu. Gimana ya? Misalnya ini hanya poin umum ya teman. Jadi selama kita menaiki tangga ini, kita mendapatkan ini seperti itu teman. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalian tinggal save lagi dan kita coba game buatanku. Nah, di sini Finn Alcase. Dapat double coin teman. Jadi kalau kita memainkan game ini, kita nggak perlu juga sih untuk mengumpulkan beberapa berlian karena itu tidak penting guys. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah, wow, jatuh. Oke, kita coba lagi teman. Nih, kita nggak boleh menyerah di main gini. Nah, ini musuhnya saya kasih nama Skeleton Knight, tengkorak ini. Nah, kan. Jadi gimana game buatan gua dan tutorial saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, ini. Oke, jadi sini kita coba dulu gamenya. Game buatan saya maksudnya gamenya. Ini emangnya buatan siapa? Buatan saya dong. Buatan skill 57 guys.
Nah, jadi seperti ini terus setiap kita menaikinya kita dapat emerald. Dan ya, nanti kalau misalnya di sini ada muncul kayak trisula berarti kalian sudah mendekati level akhir tuh. Ini dia lagi jalan-jalan. Sabar, kita tunggu. Dia akan lempar perisai ini. Nah, kan seperti itu. Kita kena, guys. Kita terkena serangannya. Oke, nah kita tunggu dia sampai lempar trisulanya lagi. Mantap cuy lemparannya. Ini kayak ini saya kasih nama Raja Iblis aja saya kasih nama Zazel. Oke, dia kayaknya nggak berhenti lempar deh. Oke, saya bakal ini. Nah, mati dan kita menang cuy. Oke. Nah, jadi seperti itu dong, segitu saja videonya. Kalian jangan lupa mainkan game itu dan juga jangan lupa berkreasi cuy. Nah, jadi kalian bisa download Epic Game Maker-nya di Play Store ya teman, dan juga tidak perlu coding. Nah, oke. See you in the next video and bye bye. Don't forget to like, share and subscribe guys. Okay. See ya.